Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di klip kali ini. Saya ingin membahas atau mencoba mereview dari pertemuan malam ini yang alhamdulillah kita sudah mengadakan pertemuan virtual atau online, pertemuan online. Jadi dengan tajuk silaturahmi masyarakat Indonesia ex Vietnam atau silaturahmi ex Masindo Vietnam. Jadi dua kalimat itu akan terus melekat, masyarakat Indonesia di Vietnam. Jadi bagi kami adalah dua buah kalimat yang sangat bersejarah, penuh memori, penuh goresan pengalaman, experience, kuliner, pertemanan, persahabatan, kegiatan, olahraga, pengajian, jalan-jalan, dan sebagainya. Tentu bagi saya sendiri, Vietnam atau tepatnya di kota Ho Chi Minh merupakan sebuah pengalaman batin dan pengalaman kehidupan yang tidak pernah saya lupakan. Kami tinggal di Vietnam cukup lama, hampir 13 tahun. Jadi bukan waktu yang pendek dan tidak mudah tentunya kami lupakan. Jadi malam ini dengan ide dari Mas Bobby, Pak Awan, dan teman lainnya Sarif, Gani, dan Mas Bagas. Jadi kita ingin mencoba terus meluaskan, melebarkan persahabatan, silaturahmi teman-teman yang pernah kita jumpai di Vietnam. Jadi malam ini kalau saya melihat daftar hadir saat ini ada Pak Jainuddin Ajis, ada Yose, ada Eko, ada Bagas, Sarif, ya, Gani, ada Aswin, tentunya ada Pak Awan dan Mas Bobby. Jadi alhamdulillah yang selama ini kita rencanakan dalam beberapa minggu kemarin atau beberapa hari kemarin. Jadi malam ini semua sudah kita koneksi. Hampir sebenarnya ada 11 orang, cuma satu yang tidak bisa hadir, yaitu ada Pak Didi di sini tidak bisa hadir. Dan kebetulan kita juga undang sebenarnya Pak Bambang, cuman ternyata beliau tidak bisa hadir. Tapi menurut saya ini langkah pertama yang cukup berarti. Paling tidak kami tahu bahwa teman-teman lain yang ada di tempat lain itu ingin juga membagi, men-share atau berkoneksi satu lain, satu sama lain. Dan kita pun tidak bisa tahu bagaimana kondisi teman-teman di tempat yang lain, di negara lain. Jadi menurut saya ini adalah sebuah awal yang baik. Insya Allah kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberikan izin terus untuk terus bersilaturahmi di dalam media apapun, baik itu virtual, baik itu bertemu langsung, sarapan bareng, sepedaan bareng, atau pengajian bareng kita online. Insya Allah dengan niat yang baik, insya Allah dengan harapan-harapan baik kita, semua akan bisa kita selaksanakan. Semua akan terwujud dengan hati yang baik, dengan impian yang baik. Semua insya Allah bisa kita bertemu lagi. Tidak hanya tentu tidak hanya dalam virtual, tapi mudah-mudahan pun kita bisa bertemu di kehidupan sehari-hari insya Allah. Demikian review saya. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat semua, sehat walafiat, keluarga. Semoga di masa pandemik COVID-19 ini semua bisa sehat, selamat. Insya Allah kita bisa bertemu lagi. Sugeng Darsiwi, Johor Baru, Malaysia.